Eh, Upin Ipin, Upin Ipin. Ayo kita main sama-sama, Upin Ipin. Ayo, ayo. Main apa, Ultra Boy? Iya, ayo aja kita mah. Bagaimana kalau kita main sepedaan aja, Upin Ipin? Kalian setuju tidak? Waduh, bukannya gak setuju, tapi kami gak bawa sepedanya, Ultra Boy. Gak apa-apa, kan bisa pakai sepedaku. Kita nanti gantian satu-satu. Wah, ya udah deh, ya udah. Ayo Ultra Boy, ayo ayo ayo. Baiklah kalau begitu, tunggu sebentar ya. Aku mau ambil sepedanya dulu. Tungguin ya, jangan kemana-mana. Iya iya Ultra Boy. Aduh, mobil tua ini ngalangin aja. Kabur, nanti ayah marah. Nah, ini dia sepeda kesayanganku. Ayo sepedaku, kita main sama Upin Ipin. Hup, 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 oke. Hup, hup, oke Upin Ipin, udah nih. Ayo sekarang kita main sepedaannya di pinggir pantai biar seru. Iya, ayo Ultra Boy. Eh, kami jalan kaki ya. Iya dong, ikuti aku aja, lari ya kalian. Ah, dasar kamu ini Ultra Boy. Ayo kita berangkat. Hup, waduh, duduk. Wah, pagarnya rusak. Ayo Upin Ipin kabur, ntar mamaku marah. Woi Ultra Boy, tunggu. Iya, cepet. Iya, tunggu. Ayo kabur. Woi Ultra Boy. Ayo cepet Upin Ipin, cepet. Tungguin kami Ultra Boy. Iya, cepet Upin Ipin. Nah lihat Upin Ipin, aku akan melakukan atraksi ke tebing itu Upin Ipin. Eh jangan Ultra Boy, itu berbahaya Ultra Boy. Iya nih Ultra Boy, jangan. Ya nah, gak apa-apa, lihat aja ya kalian. Hap, ya, huy. Lihat ini Upin Ipin, aku jago kan. Hap, wow, keren banget. Oke, aku akan mencapai ke atas. Wow. Aduh, susah banget. Coba lagi. Iya. Wow, ada tebing. Oh, tidak, ke tebing, guys. Oh, tidak. Wow. Hop. Untung aku udah jago. Oke. Hop. Iya. Oke. Sini. Aduh, tidak. Aduh, hilang kendali. Tidak. Au. Aduh, udah siang ternyata. Wah, yang lain pada kemana ya? Istriku Ultraman cantik di mana dia? Ultraman cantik, di mana kamu Ultraman cantik? Oh, kamu di sini rupanya. Hey, kamu ngapain Ultraman cantik? Wah, ternyata lagi nanam bunga ya. Cantiknya. Apa sih, Jiro? Jangan ganggu-ganggu sana. Aduh, kamu ini pelit banget sih sama aku. Ya udah deh. Oh iya. Anak-anak di mana ya? Si Ultra Boy. Ultra Boy. Oh, Ultra Boy. Waduh, palingan dia lagi main sama Upin Ipin. Waduh, iya aku lupa nih. Aku belum mencuci mobilku. Ya udahlah. Aku harus mencuci mobilku dulu. Wah, kotor banget. A few moments later. La la la. La 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 la. Sepedaku rusak. Aduh, ada apa Ultra Boy? Datang-datang malah nangis. Kenapa nih? Ini Ultraman Zero, tadi si Ultra Boy main sepeda di tebing, dia malah jatuh ke pantai. Jadinya sepedanya rusak tuh. Rusak parah. Iya nih ayah. Sepedaku rusak nih, aku gak bisa main sepeda lagi. Aduh. Ya udahlah ya. Ntar ayah perbaiki. Kamu jangan nangis ya, udah.
gak mau, aku pengen yang baru. Jangan diperbaiki, pengen yang baru. Aduh, dasar kamu ini. Ini kan masih bisa diperbaiki. Ngapain harus beli yang baru? Gak usah ya. Aduh, di sana ada robot-robot apa ya? Ayo, Ma, kita lihat ke sana, Ma. Woi, Ultraman Zero, ada apa nih? Waduh, kalian kenapa ini? Ada ribut-ribut apa? Woi, astaga, ini sepedanya kenapa? Kenapa rusak begini? Itu si Ultra Boy tadi terjatuh ke laut, jadinya sepedanya begitu deh. Ya sudahlah, kita beli baru aja ya. Ayo, Ultraman Zero, beli ini baru. Kok beliin yang baru sih? Ini kan masih bisa diperbaiki, ngapain beli baru? Is, kamu nih gimana sih sama anak sendiri? Oh iya, kalau begitu beli mobil-mobilan aja mau kan? Mobil-mobilan. Iya, mobil-mobilan yang besar, kamu mau kan? Yeah, aku mau. Ya, Ma, mau. Aduh, kok jadi begini sih Ultraman cantik? Kamu ini dasar ya. Udah, diam. Ma, tolong jagain anak-anak ya, Ma, sementara kami pergi ke kota. Oh iya, serahkan saja sama Mama, tenang aja. Kalian pergi aja. Baiklah, ayo Ultraman Zero, kita berangkat. Aku yang menyetir ya. Kamu diam aja di belakang. Udah, ayo jalan. Oke. Kami berangkat dulu ya. Dadah. Hei Ultraman cantik, apa maksudnya ini? Ini kan bukan mobil-mobilan, ini mah mobil beneran Ultraman cantik. Aduh, dasar kamu ini. Iya, emang mobil beneran, mobil-mobilan tapi beneran. Ayo cepet turun, lama banget sih kamu. Ya ampun Ultraman cantik, aku kan gak punya uang. Aduh, gimana sih kamu ini? Udah diem deh, kamu kan kemarin jadi juara Ninja Warrior. Jangan suka ngebohong deh sama aku. Wah, lihat deh, mobilnya bagus-bagus ya. Iya bagus-bagus tapi mahal-mahal. Iya bodo amat, kan itu kan yang bayarinnya kamu. Wah, lihat mobil ini. Wah, keren. Aku bingung nih, kira-kira mobil mana yang cocok buat si Ultra Boy. Wah, halo mas. Mas, aku lagi butuh mobil yang keren banget mas. Apakah di sini ada mobil yang keren tapi murah? Wah, di sini mah semua mobil-mobilnya emang keren dan murah. Coba aja lihat-lihat sendiri ya. Oh, begitu ya. Baiklah. Wah, emang keren sih. Wow, ini juga keren nih, ini keren nih. Tapi gak suka. Yang mana yang cocok buat Ultra Boy? Wah. Aku lihat sesuatu di sini. Wow, ini. Ini dia. Mobil yang cocok buat si Ultra Boy. Wah, keren banget nih mobilnya. Baiklah, kalau begitu kami jadi beli yang ini aja ya, Mas. Oh, yang itu ya? Baiklah, harganya 700 juta ya. Buset, mahal banget 700 juta. Bisa kurang gak, Mas? Udahlah, yuk bayar aja biar cepet. Dasar kamu ini Ultraman Zero, malu-maluin aja pakai nawar. Aduh, iya deh, iya Ultraman cantik. Oke, Mas, yang ini aja ya. Oke, siap. A few moments later.
bilang hore, hore. Iya nih ya. Ayo Ultraman Zero, cepat turunin mobilnya Ultraman Zero. Iya, bentar. Wah, mobilnya keren banget, Ma. Ini emang mobil beneran, bukan mobil-mobilan. Wah, iya nih, mobilnya Ultra Boy keren banget. Keren. Makasih ya, Pa, udah beliin aku mobil gede ini. Iya, sama-sama, anakku. Oke guys, mungkin sekian dulu ya video kita kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe jika suka. Dan sampai jumpa di videoku berikutnya. See you, bye-bye.